Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri di tanah seluas 1 hektar, tepatnya berada di Desa Legokuni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Disinilah nantinya akan dikembangkan perkampungan dan pendidikan Islami berbasis wakaf produktif. Inilah wakaf khusus dakwah Qoriyah Quran Persembahan BWA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wakif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang sudah bersama Ustadian dan Ustadia. Kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu proyek di dalam program wakaf khusus dakwah. Kita akan ngobrol langsung dengan mereka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz sekalian? Alhamdulillah. Ini Ustaz, saya timbul pertanyaan ini, kenapa kemudian kawasan Qoriyah Quran ini dikembangkan berbasis wakaf? Jadi begini, ada satu cerita yang menarik tentang manfaat dan keindahan wakaf ini. Pada satu masa kemasan Islam, ada seorang bayi yang lahir di puskesmas wakaf. Kemudian ketika dia tumbuh besar, dia sekolah pada madrasah-madrasah wakaf. Kemudian ketika dia main, ketika dia ingin sholat, maka sholatnya juga di masjid wakaf. Bahkan ketika dia sudah bekerja, dia bekerja di sekolah madrasah, gajinya juga diambil dari hasil produksi wakaf. Dan bahkan ketika dia meninggal, dia dikubur di tanah wakaf. Masya Allah. Jadi kehidupan kaum muslimin tidak terpisahkan dari wakaf. Inilah yang kemudian menjadi landasan kami, kawasan Qoriyah Quran atau kawasan kampung Quran ini menggunakan konsep berbasis wakaf. Nah ini Ustaz, latar belakang didirikan atau konsep dasar dari kawasan Qoriyah Quran sendiri, latar belakangnya seperti apa Ustaz? Jadi memang Qoriyah Quran atau Kampung Quran Wanayasa ini adalah tanah atau aset milik umat. Kami pengelola berupaya menghidupkan dan memanfaatkan aset umat ini dengan menjadikan sebuah program. Ada dua kegiatan pada program ini. Yang pertama adalah kawasan pendidikan dan pembinaan Al-Quran. Dan juga di kawasan ini kita melakukan pengembangan wakaf produktif yang tujuannya agar program pendidikan dan pembinaan Al-Quran ini bisa berkelanjutan. Nah, Sadian, salah satu konsep di kawasan Qoriyah Quran ini kan adanya pembinaan dan pendidikan berbasis Al-Quran tadi. Yang saya tahu pembinaan dan pendidikan sehari ini sangat mahal, Ustaz. Ini bagaimana kawasan Qoriyah Quran ini menjawab tantangan biaya pendidikan yang begitu mahal? Apakah Qoriyah Quran ini membebani biaya pendidikan kepada para santrinya? Atau bagaimana, Ustaz? Mungkin Ustaz bisa menggambarkan. Jadi memang saat ini ada hal yang memprihatinkan kita. Pendidikan itu memang, pendidikan kualitas khususnya itu memang sangat mahal. Sehingga pendidikan Islam yang berkualitas saat ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berpunya. Ya. Apa hubungannya dengan konsep wakaf di dalam masalah pendidikan ini? Saya ingin memberikan ilustrasi. Jadi ketika saat ini tidak ada orang yang mau mewakafkan tanahnya misalkan untuk tanah kuburan, maka yang ada adalah ketika ada seorang yang meninggal dan butuh tanah kuburan karena tidak ada tanah wakaf, dia harus membeli. Ada yang 3 juta, 5 juta, bahkan ada satu kawasan yang dijual tanah kuburan itu sebesar 30 bahkan 60 juta. Ya. Ketika tidak ada orang yang mau mewakafkan asetnya untuk misalkan toilet umum, maka yang terjadi yang kita rasakan, kok toilet umum saja kita harus bayar, ya, 2.000, 3.000 begitu ya. Ini ya. Bahkan ketika tidak ada orang yang mau mewakafkan misalkan untuk madrasah, maka madrasah pesantren itu akan menjadi mahal. Maka wajar kalau saat ini kemudian uang bangunan sekian puluh juta begitu. Kalau ini terjadi sehingga
pendidikan Islam berkualitas hanya bisa diakses oleh orang yang berpunya. Oleh karena itu, di Qaryah Quran Wanayasa yang dikembangkan dengan konsep wakaf, ya, karena fasilitas ini adalah hasil wakaf dari para waki, para muhsinin, sehingga orang-orang yang belajar di sini tidak perlu lagi membayar uang bangunan. Jadi tidak ada istilahnya uang bangunan di sini. Seperti itu Ustaz Dia, mungkin santri-santri di sini memang tidak dipungut biaya atau seperti apa Ustaz? Alhamdulillah. Jadi di antara santri ada yang duafa, ada yang yatim, ya, ada yang mendapatkan beasiswa dan sebagainya. Itu tidak tertutup bagi mereka untuk menjadi santri di pesantren sini. Dan juga bagi para santri yang orang tuanya berkemampuan lebih, nah itulah kita dorong untuk berwakaf seperti tadi dijelaskan. Jadi mereka berwakaf untuk amal jariah yang akan seterusnya mengalir buat mereka. Iya, betul-betul keikhlasan gitu ya. Enggak, justru dengan seperti ini inilah jadi unik gitu ya. Iya, jadi insya Allah dengan kalau orang tua ngasih apa membayar uang bangunan ini kan ya dia investasi buat anaknya saja. Tapi kalau orang tua itu berwakaf, maka dia atau pahalanya tidak hanya ketika anaknya membaca Al-Quran, tetapi ketika orang yang belajar di sini belajar Al-Quran, maka pahala itu akan mengalir terus, ya. Tidak hanya ketika anaknya di situ, tetapi sepanjang tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, ketika ini sekolah atau pesantren kawasan ini berdiri, maka wakaf ini akan abadi mengalir menjadi pahala yang berwakif. Keuntungannya berlipat ganda. Insyaallah. Jadi kalau kita berbisnis itu, keuntungan berlipat ganda itu kayaknya sangat luar ini ya, menggiurkan gitu. Insyaallah. Ini stadion terakhir nih dari stadion, kan ada harapan berkaitan dengan Qaryah Quran ini maupun kepada para wakif, mungkin stadion bisa sampaikan di kesempatan ini seperti ini. Ya. Jadi ini bukan hanya menjadi harapan saya, tentu ini menjadi harapan para waki, para muhsinin, bahkan harapan umat. Ya, dari kawasan Qaryah Quran ini akan terlahir para penghafal Quran yang jumlahnya ribuan atau ratusan ribu penghafal Quran, para imam masjid, para dai dai Al-Quran. Karena insya Allah ya, program yang ada di Qaryah Quran ini sifatnya berkelanjutan, tidak hanya 1 tahun 2 tahun, tapi insya Allah ya, Qaryah Quran ini akan berdiri sampai hari kiamat untuk menghasilkan para penghafal Quran dan dai Al-Quran, dan para muhsinin ya, para wakif akan mendapatkan pahalanya ya, pahala yang abadi mengalir kepada mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian para wakif sekalian, berwakaf di proyek ini akan menghasilkan pahala yang terus mengalir hingga hari kiamat nanti insyaallah. Kepada para wakif, andalah sebetulnya insyaallah orang-orang yang akan pertama kali masuk surga, karena Anda telah berjual beli, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merugi. Demikian para wakif sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadikan wakaf sebagai gaya hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.